Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi ya, bagaimana cara mengubah nama di profil Zoom. Ini sesuatu yang simpel sebetulnya, tapi kadang suka terlupakan ya, kadang terlupakan, sehingga berharap ini bisa membantu ya yang lupa bagaimana cara mengubah nama di profil Zoom. Jadi di sini pertama kita jika sudah sign in ya di aplikasi Zoom. Jadi misalnya ini punya Zoom-nya itu sering dipakai sama anak ataupun oleh orang lain begitu, dan kita mau menggunakannya begitu. Nah, kita bisa mengubah namanya melalui setting di bagian bawah ini setelah dibuka aplikasi Zoom-nya ya. Nah, di bagian bawah ini ada bagian setting nih. Nah, kita klik ya di bagian kanan bawah ini. Nah, di sini selanjutnya kita ubah di bagian sini di klik. Kita klik. Nah, di sini kita mengubahnya di sini nih. Nah, selanjutnya kita rubah, kita ubah di bagian sini, kita klik ya. Kita klik di bagian nama. Nah, di sini kita bisa pilih nama depan, nama belakangnya apa, kemudian nama yang ditampilkan. Kemudian kita bisa save ya, save. Nah, jika kita mau mengubah profil atau profilnya, kita bisa klik di bagian sini, di bagian gambarnya ya, di bagian ini nih. Kita bisa klik. Nah, nanti kita bisa memilih mau mengambil foto dari kamera ataupun dari galeri di sini. Oke. Nah, ini jika melalui setting. Tapi jika kita tidak mau mengubahnya melalui setting begitu, ini katakanlah kita pakai sementara aplikasi Zoom ini begitu karena akunnya bukan punya kita misalnya. Nah, kita bisa masuk melalui join ya, jangan masuk melalui link. Jika masuk melalui link, biasanya kita akan mengubah namanya itu ketika sudah masuk begitu. Nah, jika ini kita mau mengubahnya sebelum masuk, kita masuknya melalui join ya. Nah, join. Nah, di sini kita masukkan meeting ID-nya 774 misalnya ini ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan namanya apa di sini. Misalnya kita anak juara misalnya. Nah, kita join, klik join. Nah, kita masukkan ini, kita masukkan meeting passcode-nya. Meeting passcode-nya VQ3CK8. Oke, jika kita mau masuk tanpa background ya, kita join without video ya. Oke, kita tunggu untuk dikonfirmasi ya. Oke. Tunggu connect ya. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam meeting Zoom ya, di aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek nama kita, dan saya juga perlihatkan bagaimana caranya jika kita mau mengubah nama kita jika terlanjur kita masuk melalui link ya, bukan melalui invite tadi ya, memasukkan ID-nya ya. Jadi klik di bagian bawah ini nih, di bagian bawah di kanan, jadi nomor 2 dari kanan di bagian partisipan ini. Kita klik. Nah, di sini bisa kelihatan ya nama kita. Kita lihat nama kita. Nah, di sini bisa diklik di bagian ini untuk mengubah namanya. Untuk mengubah nama diklik, dan di bagian bawah sini ada rename ya.
Nah, ini kita tinggal klik saja. Nah, kita bisa ubah. Misalnya kita ubah anak soleh ya. Oke, klik oke. Nah, sudah berubah ya. Nah, itu tadi jika kita sudah terlanjur menggunakan link ya untuk masuknya. Kemudian kita harus mengubah. Terkadang kan kita ketika mengikuti Zoom, kita perlu mengubah nama kita. Misalnya terkadang kita ikut meeting misalnya di sekolah gitu, saya sendiri untuk sekolah anak begitu. Kita perlu mengubah nama kita itu misalnya ayah siapa, papa siapa misalnya. Jadi kelas berapa begitu. Oke, berharap bermanfaat sharing dari saya ini bagaimana mengubah nama di profil Zoom kita. Sampai jumpa di video berikutnya.